Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Sobat Raja yang dimuliakan oleh Allah, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Tentunya cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan mengisi Ramadan itu dengan hal-hal yang positif. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadduhu min siyamil ju' wal athas." Betapa banyak sekali di antara orang-orang muslim itu ketika puasa bagiannya itu hanya mendapat haus dan lapar saja. Kenapa? Karena kebanyakan muslimin ketika berpuasa maka tidak diisi dengan hal-hal positif, melainkan diisi dengan hal-hal yang negatif. Tentunya kita tidak ingin mendapatkan puasa kita itu hanya mendapatkan puasa yang menahan haus dan lapar saja. Untuk itu, insya Allah di sini akan kita bahas kira-kira hal negatif apa yang sering dikerjakan oleh orang-orang muslim. Yang pertama, yaitu kita harus meninggalkan yang namanya perkataan dusta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah melaksanakannya, "falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maka Allah tidak butuh rasa haus dan laparnya. Tentunya ketika kita berpuasa, maka kita harus meninggalkan perkataan dusta. Termasuk ketika kita berbicara dengan teman kita atau saudara kita, maka hindari perkataan dusta karena akan menghilangkan pahala puasa kita. Yang kedua dan ketiga, maka kita harus meninggalkan yang namanya perbuatan sia-sia dan juga perkataan yang kotor. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasanya, puasa itu tidak hanya meninggalkan lapar dan juga haus. "Innamas siyamu minal lagwi warrafath." Puasa itu harus meninggalkan al-lagwi. Lagwi itu adalah perbuatan sia-sia dan juga ar-rafath, perkataan yang kotor. Dua hal ini tentunya saling berkaitan karena ketika kita suka berbuat hal yang sia-sia, misal kita seharian bermain HP, ya, buka sosmed tanpa dibarengi dengan ibadah dari pagi sampai matahari terbenam, tentunya di situ ada hal-hal yang membuat arrofas. Arrofas adalah perkataan kotor atau pikiran kita menjadi kotor. Di dalam sosmed tersebut mungkin akan muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga memunculkan perkataan kotor pada diri kita dan juga pikiran kita menjadi kotor. Nah, sobat Raja yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah mengetahui tiga hal yang harus kita hindari, alangkah baiknya kalau kita mulai introspeksi diri. Kira-kira mulai dari awal Ramadan sampai hari ini, apakah kita masih melakukan tiga hal tersebut? Jika kita masih melaksanakan tiga hal tersebut, berarti puasa kita masih hanya meninggalkan haus dan lapar saja. Untuk itu, banyak-banyaklah beristighfar. Kita harus banyak sekali beristighfar supaya Allah beri hidayah kepada kita, sehingga sisa-sisa puasa, sisa-sisa Ramadan ini bisa kita maksimalkan dan bisa kita isi dengan hal-hal positif yang lainnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.